Nah, ini simulasi yang saya lakukan kalau misalkan teman-teman ngalamin. Jadi banyak, ada beberapa area pemeriksaan yang perlu dilakukan. Oke teman-teman, jadi terima kasih udah menonton video ini, semoga bermanfaat. Khususnya memang bagi pengguna kendaraan ini, kalau mekanik memang sudah makanannya itu pasti dia bisa. Salam otomotif, kembali di channel Jolido Auto. Kali ini saya ingin berbagi cerita tentang lampu fog lamp. Tadi saya buat live, jadi putus karena ada panggilan video. Jadi saya akan coba buat tutorial kalau misalkan lampu fog lamp mati, apa aja yang harus diperiksa. Ini kebetulan unitnya saya pakai Avanza. Ya, memang yang unit yang lain pun hampir lebih kurang sama. Sebelum kami lanjut, jangan lupa dukung channel Jolido Auto. Like videonya, share kalau perlu. Selamat menonton. Untuk lampu fog lamp, kita cukup dengan menghidupkan switch ini satu kali. Switch kota, untuk lampu kota tail. Dan switch lampu fog lamp. Nah, ini harusnya udah hidup lampu fog lampnya. Coba kita cek. Ini lampu fog lampnya mati. Begitu juga yang sebelah sini mati juga. Lampu fog lamp ini diamankan oleh dua fius. Ya. Fius ini ada fius yang pertama ada 7,5 FR fog untuk kanan dan untuk kiri sama ya. 7,5. Nah, fuse-nya ini. Ini fuse-nya dua-duanya ini. Dan juga oleh satu relay. Nah, kebetulan dua-duanya ini sudah saya cabut. Coba kita pasang dua-duanya ini. Kita pasang fuse-nya dulu. Kita pasang fuse-nya dulu. Dua sudah. Oke, sekarang kita pasang relaynya. Relaynya pun kita pasang. Oke, kita lihat nyala belum. Nah, ternyata belum nyala. Lampunya belum nyala. Nah, kita cek sekarang di sini fuse-nya. Cek fuse tail-nya. Dia fuse tail. Fuse tail mana fuse tail? 1, 2, berarti fuse-nya nggak ada. Jadi saya pasang fuse dulu. Saya pasang fuse-nya, fuse tail. Nah, ini lampu tail-nya, lampu kotanya sudah nyala, tapi fog-nya belum nyala. Nah, kenapa? Kita cek dulu kenapa dia tidak nyala. Padahal tail sudah ada, fuse fog sudah kita pasang, relay-nya sudah kita pasang. Sekarang kita cek dulu tegangannya. Untuk fuse kita cek nyala switch, switch udah nyala ini ya. Cek. Gak ada. Nah, kita cek di relaynya sudah kerja. Nah, dia udah kerja tapi tidak nyala juga. Sekarang kita cek arus yang ada di relay. Nah, kita cek arus yang ada di relay sekarang bagaimana? Apakah ada? Hidupkan. Dia harus terdapat dua arus di sini. Nah, ada. Ini ada. Coba tunjukkan. Nah, ada. Satu lagi yang terminal 87-nya. Ini enggak ada. Oke. Nah, di sini kalau saya tunjukkan di relay,
Nah, ini saat switch kita jalankan, ini harus ada arusnya. Ya, ini harus ada arus 12 volt dan ini harus ada arus 12 volt. Yang ini dia itu ke lampu fog lamp, ya. Dan ini masa. Masa. Nah, sekarang yang ini ternyata tidak ada arus, yang ada arus cuma ini aja. Nah, yang ini 87 ini dia terhubung ke fuse satu lagi, fuse air fog, fuse fog. Ya. Coba lu pasang dulu ini. Oke. Udah kita pasang. Nah, terhubung kemari. Ya, ini fuse-nya, berarti fuse FR fog. Untuk ya, fuse depan fog lamp 20 ampere. Sekarang saya pasang fuse 20 ampere. Nah, ini sudah saya pasang fuse 20 ampere. Selanjutnya, kita coba lagi putar untuk lampu kota, putar switch fog lamp. Coba lihat nyala nggak? Sebelah kiri mati, sebelah kanan nyala. Sebelah kiri mati. Sebelah kanan mati, kiri hidup. Nah, berarti ini kemungkinan kalau yang ini berarti ini soketnya. Coba kita cek. Nyala. Oke, nyala semua ya. Oke, teman-teman. Jadi itu dia ya. Kalau misalkan teman-teman ngalamin kasus seperti ini, lampu fog lamp tidak menyala. Area pemeriksaan seperti tadi yang saya tunjukkan. Area pemeriksaan memang yang pertama harus kita periksa lampunya, itu ya, pada prosedurnya lampunya kita periksa, siapa tahu lampunya putus. Cuma tadi saya tidak memeriksa lampunya, langsung ke fuse-nya. Nah, selanjutnya kalau kita pastikan lampunya bagus, berarti pemeriksaan selanjutnya bisa di fuse-fuse-nya. Di dalam saya tadi ada periksa fuse lampu fog untuk FR dan untuk LH dan LR, untuk kiri dan kanan. Saya sudah periksa, ternyata memang fuse-nya bagus, tapi kami cabut karena untuk simulasi. Dan juga kita harus periksa relay-nya. Relaynya saya tadi udah periksa, ternyata memang saya cabut ya. Udah itu, ketika sudah saya pasang semua, relay saya pasang, fuse saya pasang, tapi tidak mau nyala juga. Nah, ketika itu saya cek pakai multimeter, ternyata arus tidak masuk di 87-nya relay. Nah, sumber 30-nya relay, sumber daripada arus dari 30 relay itu ternyata di box fuse depan, ada fuse 20 ampere, fuse fog depan. Nah, udah saya pasang itu, nah ternyata nyala semua. Nah, ini simulasi yang saya lakukan kalau misalkan teman-teman ngalamin. Jadi banyak, ada beberapa area pemeriksaan yang perlu dilakukan. Oke teman-teman, jadi terima kasih udah menonton video ini, semoga bermanfaat. Khususnya memang bagi pengguna kendaraan ini, kalau mekanik memang sudah makanannya itu pasti dia bisa. Ya, semoga bermanfaat konten ini. Salam otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.